Alkisah, ada seorang pembuat jam yang berkata kepada jam yang dibuatnya, "Hai jam, apakah kamu sanggup untuk berdetak 31.104.000 kali dalam setahun?" "Hah?" kata jam terperanjat. "Mana mungkin? Bagaimana kalau 84.400 kali dalam sehari? 86.400 kali dengan jarum yang ramping seperti ini?" jawab jam penuh keraguan. "Bagaimana kalau 3.600 kali dalam satu jam? Dalam satu jam harus berdetak 3.600 kali. Banyak sekali." Tetap saja jam ragu dengan kemampuannya sendiri. Dengan penuh kesabaran, tukang jam itu kemudian berbicara kepada jam. "Ya sudah, kalau begitu, sanggupkah kau berdetak satu kali saja setiap detiknya?" "Nah, kalau begitu aku sanggup," kata jam dengan penuh antusias. Demikianlah, setelah selesai dibuat, jam itu berdetak satu kali setiap detiknya. Tanpa terasa, detik demi detik telah berlalu. Jam itu ternyata mampu berdetak tanpa henti selama satu tahun penuh. Itu berarti ia telah berdetak sebanyak lebih dari 31.104.000 kali. Nah, apa yang dapat kita renungkan? Ada kalanya kita merasa ragu dengan segala tugas pekerjaan yang terasa begitu berat. Namun, jika sudah dijalankan, kita baru akan menyadari bahwa itu ternyata mampu untuk dikerjakan. Bahkan, untuk pekerjaan yang semula kita anggap mustahil untuk dapat diselesaikan sekalipun, seringkali kita tidak menyadari bahwa sesudah begitu banyak waktu yang terlewati, dan ternyata kita mampu melakukannya dengan baik. Maka, jangan berkata tidak sebelum Anda mencobanya. Jangan menganggap diri sendiri tidak memiliki kekuatan, karena kita tidak dapat mengetahui hal tersembunyi apa yang sesungguhnya ada dalam diri kita. Ada orang yang mengukur hidup dari hari dan tahun yang terlewatinya dengan denyut jantung, gairah, dan air mata. Tetapi, ukuran sejati kehidupan ini sebetulnya adalah hal yang telah kita lakukan demi kehidupan ini dan kehidupan orang lain.